Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya di channel Enggak Jelas, Enggak Mutu, Enggak Mendidik, tapi syukur-syukur bermanfaat. Hari ini kita mau membagikan tips bagaimana cara penanganan tanaman yang baru kita terima dari jasa paket atau ekspedisi, entah itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan agak sedikit rusak, karena namanya jasa paket itu ya kita tahu sendirilah, dilempar, ditindih, segala macam. Untuk pesan saja sebenarnya untuk para buyer ya khususnya, sebenarnya kita sebagai seller itu sudah mengupayakan hal terbaik, kita packing sekuat mungkin, tapi namanya jasa paket itu ya nggak tahu sendiri, karena paket-paket kita bercampur dengan banyak barang-barang berat atau mungkin juga dilempar-lempar. Nah, untuk itu saya mau membagikan tipsnya bagaimana menanganinya agar tanaman bisa berkembang dengan baik, mengurangi risiko kematian. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, mohon support dan dukungannya dengan like, komen, atau subscribe channel saya di tombol di bawah ini. Di akun saya ini nanti saya akan membagikan banyak tips-tips seputar pertanian, atau mungkin ada kawan-kawan yang minta request seputar pertanian, akan coba saya share sesuai dengan kemampuan saya. Nah, sedangkan untuk sore hari ini sendiri, ada alat-alat yang kita perlukan adalah gunting dahan, cutter, air bersih, dan vitamin B1. Ya, vitamin B1. Untuk merek apa saja tidak masalah, atau kalau tidak ada bisa pakai atonik. Kalau atonik memang tidak ada, bisa kita pakai air cucian beras yang masih baru. Nah, langsung aja kita praktek bagaimana caranya. Yuk. Kebetulan hari ini saya menerima paket bibit alpukat dari Bapak Guru. Bisa dilihat sendiri kondisinya. Kepeng. Ini bukan kesalahan dari si pengirim, tapi memang dari jasa kargonya. Saya jamin ini sebenarnya packingan ini sudah buat sangat kuat sekali oleh Bapak Guru, tapi memang ya namanya jasa paket tahu sendiri lah. Gimana caranya, langsung praktek aja. Mohon maaf nanti mungkin suaranya kurang terdengar karena saya tidak memakai mic eksternal. Jadi dilihat saja. Ini alat semprotnya yang kita perlukan. B1, cutter, dan gunting, air bersih, dan tanamannya. Untuk yang pertama kali, kita buka dulu paketannya. Sudah saya buka sedikit ya. Kita buka dulu. Hati-hati dalam buka biar tanahnya tidak pecah atau goyang. Ya, bisa kita lihat tanaman dalam keadaan agak sedikit layu. Wajar, tidak masalah, namanya juga dari perjalanan, jadi agak layu sedikit tidak masalah lah. Ini kebetulan saya beli alpukat variegata buat koleksi saja karena saya tidak punya.
penanganannya ini dibuka dulu plastiknya. Kita siapkan alat semprot. Kita kocok dulu di satunya. Kita gunakan satu tutup ini untuk 1 liter air. Karena ini kapasitasnya cuma setengah jeda, jadi kita pakai setengahnya saja. Setengah liter ya. Setengah. Inilah fungsi dari gunting tanaman. Jadi untuk meningkatkan kesempatan hidupnya lebih tinggi, lebih baik itu daun dibuang semua, atau mungkin kalau mau misalkan disisakan cukup satu atau dua daun saja. Nah, ini kita buang semua daunnya. Kalau sudah kita buang daunnya, ya tinggal dua saja. Kita semprot daun. Nah, kita semprot secara merata. Untuk penjelasannya kita sambil duduk aja, nggak usah jongkok, capek. Jadi masih ingat ya, kita habisin dulu semua daun-daunnya ini. Campurkan satu tutup ini atau 10 mili dengan 1 liter air. Kita semprotkan ke bagian batangnya. Mohon maaf lupa. Ini untuk medianya, kita siramnya hanya pakai air bersih saja ya. Nggak usah pakai campuran B1, cukup disiram air bersih. Nah, habis itu kita simpan di tempat yang terhindar dari matahari. Tapi kalau saya pribadi, ini langsung saya panaskan. Saya panaskan, saya hujankan, tidak masalah. Untuk keterangan selanjutnya, mari kita sambil duduk aja. Jadi gini, sebenarnya yang lebih baik itu mintalah kepada seller tanaman dikirim tanpa daun. Karena tanpa daun itu resiko kematiannya lebih sedikit. Daun itu bisa tumbuh, jadi nggak usah khawatir tanaman dikirim tanpa daun. Sedangkan untuk media itu jangan sekali-kali kawan-kawan demi menghemat ongkos media minta dikurangi. Kalau memang nggak kuat beli tanaman karena ongkosnya berat, nggak usah beli. Lebih baik itu, kasihan tanamannya. Jadi mintalah dikirim dalam keadaan kondisi media utuh dan daunnya dipreteli sampai habis. Itu lebih aman dibandingkan media dikurangi. Ya mungkin ada yang istilahnya 1-2 bisa hidup atau cuma stres, tapi lebih amannya tanpa media dikurangi. Untuk yang selanjutnya, di video selanjutnya nanti saya akan bagikan tip bagaimana cara berbelanja online yang aman. Saya akan bagi-bagikan tipnya. Jadi jangan sampai lupa subscribe link saya biar nanti update, nggak ketinggalan video dari saya. Sekiranya sekian saja, mungkin itu sudah cukup jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa tulis di kolom komentar apa yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan, atau ada saran kritik.
Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.